et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Saudari-saudara, kita awali permenungan kita dengan mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihilah kami, Kristus kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Masa Prapaskah 2021. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini diwartakan kepada kita, Yesus memberikan tantangan yang luar biasa. Tidak mudah kita lakukan, tetapi apakah itu mustahil? Tidak. Kalau Yesus bersabda, sabdanya pasti berhasil, bukan mustahil. Apa yang disabdakan Yesus kepada kita pada hari ini? Dalam Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48, Yesus mengundang kita, bahkan menantang kita secara positif dengan bersabda, "Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya." Saudari-saudara, sabda itu disampaikan oleh Yesus ya, dalam khotbah di bukit. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah sabda Yesus yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Bagaimana kita bisa mewujudkan sabda Yesus itu? Tentu pertama-tama kiblat kita adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana caranya mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Yesus memberikan contoh pada waktu disalibkan. Yesus tetap mengasihi orang-orang yang menyalibkan Dia. Bahkan Yesus berdoa bagi mereka. Ketika Yesus berdoa, Yesus berkata dalam doa itu, "Ya Bapa, ampunilah mereka
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah, saudari-saudaraku yang terkasih, teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan Yesus mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Apabila Yesus meminta kita, tentu itu bukan sesuatu yang mustahil. Yesus sendiri mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, termasuk mengasihi musuh dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Itu bukan hal yang mustahil, melainkan pasti berhasil. Dan apabila kita berhasil mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, pada saat itulah kita mencicipi kesempurnaan sebagai anak-anak Bapa di surga. Saudari-saudara, kita mempunyai contoh yang istimewa selain yang diteladankan Yesus dalam hal mengasihi musuh, yaitu teladan yang diberikan oleh Santo Yohanes Paulus II. Ketika beliau ditembak oleh Mehmet Ali Agca, Paus Yohanes Paulus II mengampuni, mengasihi, dan berdoa untuk penembaknya. Bahkan dia mengunjunginya saat Agca masih berada di dalam penjara. Itulah contoh istimewa mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti di antara kita satu dua orang, ya, ada orang-orang yang tidak suka pada kita, selalu ada. Sebaik apapun orang, pasti ada yang tidak suka. Ya, sejelek apapun orang, pasti ada yang menyukainya. Oleh karena itu, kata-kata dan sabda Yesus hari ini tidak berlebihan. Justru inilah tantangan yang diberikan kepada kita agar kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Mari saudari-saudara yang terkasih, kita belajar untuk mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kita agar kita sempurna seperti Bapa di surga. Seperti Yesus sendiri sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita. Masa Prapaskah ini menjadi masa yang istimewa bagi kita untuk mengalami transformasi diri, baik secara rohani maupun secara jasmani, semakin dekat dengan Kristus, semakin terpesona dan terpikat pada pribadinya, dan dengan demikian kita juga terlibat di dalam perutusannya. Salah satunya yang diwartakan kepada kita pada hari ini adalah agar kita sempurna seperti Bapa di surga. Tuhan memberkati saudari-saudara dimanapun berada dengan daya rahmat menjadi sempurna seperti Bapa. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.